Halo guys, ketemu lagi di channel aku Ali Fabrianto. Kali ini aku mau main bus simulator lagi ya. Kita main bus jurusan Padang Bukit Tinggi. Pakai mood SR double decker, SR2 double decker. Livery Harapan Jaya ya guys. Ini lagi mau bersiap berangkat. Kita mulai guys. Maaf ya, suara saya serak. Lagi serak guys. Kita mulai. Ini berangkat dari Padang guys. Kita kamera interior, kita mundur. Ini jam 1 siang ya guys, dari Padang. Kita mau denari. Oke, kita berangkat. Padang Bukit Tinggi. Pakai SL. SR2 double decker ya guys. Nah, ini bisnya Harapan Jaya. Oke, keren guys. Kita ambil penumpang, mana ya penumpang? Penumpangnya, bentar guys, nggak ada, ini sepi nih. Siang hari sepi ya. Ini mod dari CTOM ya. PZTO, oh, ini penumpangnya. Kita ambil, kita buka pintunya. Nah, ayo penumpang masuk. Eksekutif kelas tarif biasa. Oke, kita lanjut ke Bukit Tinggi. Oh iya, sambil menikmati perjalanan jangan lupa like, share, subscribe ya guys. Iya. Sekali lagi maaf, suara saya lagi serak, lagi kurang enak ya guys, lagi sakit tenggorokan, tapi saya maksain buat bikin konten. Mohon maaf. Oke, ada penumpang lagi di depan, kita ambil. Yo, Bukit Tinggi. Nah, yo, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, naik. Harapan Jaya tujuan Bukit Tinggi, Padang Bukit Tinggi, yo. Oke, sudah masuk semua. Kita gas lagi. Sebenarnya ini bus Jawa ya guys. Bus Jawa sebenarnya tak pakai buat lintas Sumatera. Ya gak apa-apa kan, game suka-suka saya. Iya. Okay. Itu pemandangannya guys, keren tuh. Keren guys. Oke, kita lurus. Ini busnya lantai 2 ya guys. Kapasitas 80 orang. Lantai 2 double decker. Ini sudah termasuk keren ini, karena keluaran terbaru dari Harapan Jaya, mod dari ZTOM, by ZTOM. Nanti link ada deskripsi ya guys, silahkan download. Oh, cuaca mendung guys, mulai hujan. Kita nyalakan wipernya, lampu. Oke, guys, kita berbelok, hati-hati, licin hujan. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nonton sampai akhir ini. Tonton sampai akhir guys, karena ini sangat menantang ya, seru gamenya ya. Kita bisa jadi sopir. Oh, sopir bis double decker ya guys. Jarang-jarang punya koleksi double decker mod.
susah carinya guys. Ini belok kiri, kita belok kiri ke lebih tinggi. Itu Padang logonya ya guys, logonya tuh logo Padang Masjid Raya Sumatera Barat. Padang tuh rumah gadang ya guys, masjid ini guys. Oke, kita belok kiri aja. Kita lurus saja ya menuju pegunungan, jalan-jalan menanjak ini kayaknya. Kita lanjut aja. Oke. Maaf suara saya serak guys, jadi agak kurang jelas. Iya. Mohon dimengerti. Ya, belok kiri. Oke, kita belok kiri. Jalan mulai naik, menanjak. Cuaca hujan. Setengah tiga sore ya, setengah tiga ini. Masih di daerah Padang, masih Padang ya guys. Jadi kita lanjutkan perjalanannya. Goblok! Loading map ya guys. Kita loading map. Jadi kita lanjut. Oh, ada penumpang tadi. Sorry, kelewatan. Kelewatan guys. Ada penumpang guys. Kita buka. Ayo buat penumpang, hujan-hujan, jangan keluar. Scania K410B SR2 double decker. Oke. Kita lanjut. Lanjut gas. View dari interior aja guys ya. Oke, ini sudah mulai menanjak. Napra guys, kebanyakan pindah kamera tadi ya. Nah, gini aja sudah stay biar enggak napra. Kebanyakan pindah kamera tadi, selainnya melihat Leo. Oke, kita ada penumpang lagi, kita buka. Lupa penumpang naik, jangan di luar hujan. Kita lanjut. Jalannya menantang nih guys, hati-hati. Jalur Padang Bukit Tinggi. Ngetes skill dari driver ya guys. Padang Bukit Tinggi. Jalan yang beli yuk. Masuk tadi kita blong. Sepi ya jalannya ya, karena di pegunungan hujan-hujan pula. Ini kayaknya Sitinjolawi ya guys, Sitinjolawi yang terkenal itu kayaknya. Tikungan Sitinjolawi. Ini harus hati-hati. Kita turun, banyak kecelakaan lawan di sini. Di game dan di dunia nyata ya guys. Banyak kecelakaan juga di namanya lintasan Sitinjolawi tikungan. Udahnya selesai, lampu matikan, kita wiper matikan. Oke, Sitinjolawi di daerah
jalur padang tinggi, namanya Siti Jolo. Oke, pelan-pelan, tikungan tajam. Ups, hampir saja guys. Truknya ini malu-malu mau ngegas, ada penumpang lagi. Kita ambil. Oke, kita masuk, kita lanjut. Nanti kalau ambil penumpang di tanjakan harus di itu ya guys, apa, di rem tangan karena bisa mundur. Ini hati-hati jalannya. Oke, kita gaspol lurusan, nanjak lurus. Konsentrasi penuh ya guys, karena ini menanjak dan curam ya guys. Iya. Oke, habis ini loading map kayaknya, tuh loading map. Kita tunggu ya guys, loading map biasa ini dalam game. Oke, sudah masuk daerah baru, ada penumpang, anak sekolah dan bapak gurunya. Kita buka. Yo, masuk. Oke. Kita foto dulu ya buat thumbnail. Kayaknya keren ini tempatnya buat thumbnail. Ada danau dan gunungnya. Kita foto dulu ya guys. Oke, keren. Oh, kita betul. Oke, setting jauh lebih. Guys, lanjut, tarik lagi, narik. Tuh danonya guys, ada penumpang lagi. Yuk naik bu. Siap. Kita gaspol 100 km per jam menuju bukit tinggi. Ada penumpang lagi. Masuk. Nanti menjelang malam kita udahan ya guys, karena istirahat. Menjelang malam. Oke, kita di rest area kalau udah menjelang malam ya guys. Kita tunggu ada penumpang lagi. Sudah 27 orang masuk. Oke, sudah masuk semua. Nanjak lagi, ada penumpang lagi. Laris ya guys, laris. Penumpangnya laris. Oke, kita mundur. Ya, sudah. Yuk, penumpang. Sudah masuk. Oh, belum, tinggal satu. Oke, udah masuk semua. Kita lanjut gas.
ada penumpang lagi. Oke. Menjelang malam kita udahan. Kita istirahat. Nanti ya. Ini masih jam 5. Di game masih jam 5. Kita cari rest area buat istirahat sebentar aja. Karena perjalanan jauh ya guys. Padang Bukit Tinggi. Oke, ada penumpang lagi. Sudah masuk. Kita lanjut. Malam ya guys, sering ngerempet karena berbadan besar ini. Badan besar SR2 double decker tingkat 2 ya guys, ada 2 sub kan tempat duduknya atas bawah. Mulai nanjak bung, kita blong. Oke, blong masuk Pak Eko, masuk. Kita nyalakan lampunya, udah malam. Iklan lagi. Loading map ya guys. Sabar. Biasa ini online karena mode narik. Kalau mode ngelayap biasa jalan-jalan itu udah pakai koneksi internet gak apa-apa. Kita lanjut. Ini di selamat datang di Blas Tagih. Oke. Lanjut. Kaspol tadi sudah kota baru ini guys. Sudah agak landai jalannya. Kita mungkin cari rest area dulu. Di sini banyak toko. Istirahat. Kita masuk terminal aja. Oke. Sudah malam. Ada kaspol ya guys. Sambil menikmati perjalanan jangan lupa like, subscribe, and komen ya guys. Saya balas kok komennya nanti. Hujan lagi. Kita nyalakan. Hujan lagi guys. Hujan tak pernah henti. Hujan turun. Nanti. Oke, terlanjut. Ini agak ringan hujannya. Oke, kita belok kiri. Pakai nabrak segala lagi. Kita masuk area perkampungan guys. Kita istirahat di sini ya. Rest area dulu. Oke, rest area. Kita istirahat di sini. Oh.
gila tuh guys. Istirahat dulu, kita matikan lampunya, kita matikan mesinnya, wipernya juga. Oke, sudah malam, kita nanti lanjut lagi ya guys. Ya itu tadi permainan game saya, nanti kita narik-narik lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya guys. Maaf, suara saya lagi serak, jadi mohon dimengerti. See you guys.